warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'du, fa'usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Puji serta syukur tak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat karunianya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat wal afiat. Hingga salah satu dari nikmat itu di pagi hari ini Allah bangunkan kita dari tidur kita, Allah hidupkan kita dari mati kita, dan kita bisa hadir di masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, bersuci dari rumah, duduk sesaat sampai menantikan dua rakaat waktu awal duha. Maka mudah-mudahan bukan hanya pahala kebaikan yang kita dapatkan, tapi ada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Insya kalau ada orang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah, mudah-mudahan dengan duduknya sesaat ini, bagi yang belum mampu berangkat, menjadi salah satu amalia harian yang akan mendapatkan nilai ibadah haji. Amin, amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca surah An-Nazi'at dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى
تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله, ketika Allah mendatangkan satu petaka yang besar, satu petaka yang dahsyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya bahkan sesudahnya, yaitu hari kiamat, keadaan tersebut digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, bagaimana bumi meluapkan isinya, laut mengeluarkan seluruh air-airnya, matahari tak lagi bercahaya, bulan dan bintang bertabrakan satu dengan yang lainnya, gunung-gunung kemudian dicabut dari pasaknya sehingga
gempa bumi pun terjadi dengan begitu dahsyatnya. Bahkan tidak ada sedikit waktu yang tersisa dari waktu-waktu senggang kecuali gempa yang terus terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Sampai-sampai manusia terbelalak lalu saling bertanya, kejadian apakah ini? Karena mereka tidak pernah punya pengalaman dalam merasakan kondisi-kondisi yang sangat-sangat mengerikan saat itu. Lalu Allah gambarkan setelah kiamat itu kemudian dia datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, manusia kemudian mengingat tentang apa-apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Saat menyesali, saat merenungi tentang apa-apa yang mereka pernah ukir dalam kehidupannya. Namun tentu ingatan-ingatan itu tidak akan pernah merubah ketetapan Allah saat itu. Karena hari itu adalah hari penetapan. Maka di dalam kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia-manusia dalam dua golongan. Ada golongan-golongan yang berbahagia karena torehan-torehan amal mereka yang begitu banyak hingga membuat mereka diberikan penghargaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bagi mereka yang mendapatkan ganjaran tersebut. Namun golongan yang kedua adalah golongan syaqiyun, orang-orang yang merugi. Orang-orang yang kehidupan dunianya, kenikmatan-kenikmatan dunianya yang dulu mereka nikmati, namun mereka melupakan Allah sebagai sang pencipta dan pemilik segala sesuatu. Maka mereka akan menikmati, merasakan azab Allah yang begitu pedih, yang tiada tara. La yuthiku wa thaqahu ahad, la yu'adzibu adzabahu ahad. Yang tidak akan pernah setara sama penyiksaan-penyiksaan dunia, tidak akan pernah setara dengan penyiksaan-penyiksaan atau siksaan-siksaan yang Allah akan berikan kepada golongan-golongan yang syaki itu. Hatta di dalam sebuah hadis disebutkan sebagai bentuk gambaran tentang bagaimana nikmatnya surga dan bagaimana pedihnya neraka. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada dua sisi manusia yang berbeda. Sisi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala namun secara materi dan finansial dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian tidak pernah pupus dari kehidupannya, terus ia alami hingga ia wafat. Namun keimanan itu tetap terpatri di dalam dirinya. Ketaatan, ketundukan, kepatuhannya kepada Allah tidak pernah terlepas dari jiwanya. Dan yang satu lagi adalah orang yang diberikan kenikmatan dunia yang begitu besarnya, bahkan bisa disebutkan malikud dunia, raja dunia. Namun kenikmatan itu membuat ia lupa dengan sang pencipta dan pemilik segala sesuatu. Dua-duanya wafat. Yang baik wafat, yang enggak baik juga wafat. Maka pilihan hidup kita ketika di dunia, dan kematian itu sudah pasti datangnya. Orang-orang yang memiliki iman dengan segudang ujian-ujian dan musibah yang melandanya, ketika dibangkitkan kelak di akhirat lalu dicelupkan oleh Allah di dalam kenikmatan surganya sesaat saja, lalu ditanya, wahai hambaku, apa yang kau rasakan saat ini? Apa jawabannya? Demi Allah, wallahi, demi Allah, nikmatmu yang sedikit yang kau berikan kepada aku telah melenyapkan kepedihan, telah melenyapkan kesengsaraanku selama aku rasakan ketika hidup di dunia. Adapun orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang besar namun melupakan Allah, dicelupkan sesaat saja di azab Allah, lalu ditanya, bagaimana pandanganmu, wahai fulan? Demi Allah, ia menjawab,
Sungguh celupanmu yang sesaat di azabmu ini menghilangkan semua kenikmatan-kenikmatan yang kurasakan saat di dunia. Inilah gambaran ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali pada ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wa murrizatil jahim limayyar. Saat penantian-penantian Allah bangkitkan manusia di padang mahsyar untuk menunggu keputusan Allah. Dan penantian yang paling mengerikan dan menakutkan ya penantian padang mahsyar. Kenapa menakutkan? Karena digambarkan oleh para ulama di dalam beberapa hadis, gelap gulita, tidak ada cahaya. Dan yang kedua, alasan utamanya adalah penantian yang menjadi akhir dari perjalanan kehidupan manusia. Kan enggak ada lagi perjalanan setelah itu. Nah, di akhirat itu kalau sudah saqiyun ya syaqiyun, sa'idun ya sa'id. Yang bahagia ya bahagia, yang dapat nikmat ya dapat nikmat, yang tidak dapat nikmat ya tidak dapat nikmat. Yang kekal di surga ya selamanya kekal di surga, yang kekal di neraka ya selamanya juga di neraka. Gimana enggak keputusannya? Nah, kalau keputusan dunia saja kadang mencengangkan, meskipun masih ada kesempatan untuk bisa merubah nasib. Kalau enggak naik tahun ini, tahun depan masih bisa kita perbaiki agar nilai kita sampai, lalu kemudian naik lagi ke jenjang berikutnya. Kalau rugi hari ini dagangnya, selama Allah kasih kesehatan kepada kita, besok masih ada bisa berubah, masih bisa. Kalau hari ini sakit, tapi Allah masih punya kesempatan untuk memberikan kita hidup, bisa jadi setelah sakit ada kesehatan. Dunia itu ada harapan, tapi di akhirat nggak punya harapan. Kita nggak punya harapan. Kita punya keinginan, tapi tidak akan pernah bisa terrealisasikan. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah, wa burrizatil jahim, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. An-nar di dalam bahasa Arabnya neraka adalah tempat yang paling buruk. Tidak ada tempat yang paling buruk kecuali neraka. Dan ini akan menjelaskan tentang golongan pertama yang kita sampaikan sebagaimana yang dikemukakan di dalam surah An-Nazi'at ini. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan sendiri di dalam Al-Quran betapa neraka itu adalah tempat yang paling buruk. Surah Al-Furqan ayat 66, Allah berfirman, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka, terlebih jahannam, itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Al-Jahim adalah salah satu nama. Ya. Burrizat artinya diperlihatkan. Kelak neraka itu akan diperlihatkan. Sebagaimana dikemukakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dengan redaksi yang berbeda. Lihat hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yu'tabinnar yaumal qiyamati laha 70,000 zimam. Min kulli zimamin 70,000 malik yajurruna." Mungkin bayangan kita neraka jahanam itu luasnya bagaimana sih? Rasulullah memberikan gambaran. Neraka yang disebut dengan jahanam pada hari kiamat akan didatangkan. Yukta, burrizat, akan diperlihatkan. Dan itu yang mengerikan luar biasa. Gambarannya seperti apa, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ia memiliki 70,000 tali. Bisa divisualisasikan. 7,000 tali. Dan pada setiap talinya itu terdapat 7,000 malaikat yang menariknya. Jadi
Jadi setiap tali 70,000 malaikat. Berat nggak Pak? Kira-kira gambaran kita berat nggak? Berat. Luas? Jangan tanya. Sampai kemudian neraka itu berkata, hal min mazid, ya Allah, adakah yang lain yang kau masukkan ke tempatku? Terbayang di dalam hadis itu, bahwa neraka itu lapar untuk memangsa siapapun yang masuk ke dalamnya. Dan ini hadis sahih. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat kembali neraka jahannam. Neraka jahannam al-jahim burizat diperlihatkan, dan itu sangat mengerikan. Al-jahim, neraka jahannam, adalah neraka yang paling mengerikan di antara tingkatan neraka-neraka yang lain. Penghuninya adalah manusia-manusia yang kafir, manusia-manusia yang munafik, yang paling buruk selama mereka hidup di dunia. Bahkan di dalam surah Ghafir ayat 49, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua. Wa qala alladziina fil naar, dan berkatalah orang-orang yang ada di dalam neraka, apa yang mereka katakan menjadi sebuah keterangan, penjelasan. Li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahannam itu, mohonkanlah kepada Rabbmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari saja. Dia minta istirahat sehari. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah kepada mereka kecuali azabnya. Artinya terus bertambah, azab semakin pedih, semakin penderitaan. Kalau ada batas waktunya itu masih ada harapan untuk bahagia. Kita sakit, sehat, ada harapan apa ya? Bahkan sakit mati, selesai nggak penderitaannya? Kalau di dunia mah selesai penderitaannya. Ini sakit nih Pak, sakit, mati, meninggal dunia, selesai penderitaan. Ini nanti di akhirat, la yamutu wa la yahya. Dia kagak mati, kagak hidup. Bisa bayangin, kagak mati, kagak hidup. Artinya menderita terus setiap hari. Sampai mereka minta kepada Allah. Sampai meminta kepada para penjaga-penjaga neraka itu. Yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab, minta kepada Tuhanmu agar ia meringankan kami barang sehari saja, pengen istirahat sedikit dari azab. Tapi ternyata terus menerus akan terjadi. Kenapa kemudian neraka itu disebut dengan jahim atau jahannam? Karena di dalam Qamus Al-Muhit dikatakan, karena bu'tu qa'riha, disebut dengan neraka jahannam itu bagian dasarnya yang begitu dalam. Jadi dasarnya yang begitu begitu dalam. Ya. Maka dalamnya neraka disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami dulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idh sami'a wajbatan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hadza?" Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Plak. Lalu Nabi bertanya, "Tadruna ma hadza? Tahukah kalian apakah itu?" Qala, "Kunna Allah wa rasuluhu a'lam." Lalu kami berkata kepada Rasulullah. Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Lalu ditambahkan oleh Nabi, "Hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan." Bahwa suara yang kau dengarkan tadi itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Jadi 70 tahun baru jatuh.
Kira-kira dalam apa enggak, Pak? Ada bayangan bisa keluar dari neraka jahanam? 70 tahun lemparan baru nyampe batunya. Dan ini keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam keterangan yang lain, penyebutan jahanam seperti di dalam ayat yang lain. Ini gambarannya, burrizatil jahim. Maka Allah menggunakan kata-kata al-jahim. Dan ini menunjukkan kedahsyatan dari sebuah neraka tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Ini salah satu di antara keterangan siapa yang akan memasuki api neraka tersebut. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang mendatangkan ujian, menganiaya, menyiksa orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak bisa membalasnya, maka Allah akan memberikan hak, akan memberikan keadilan sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan Allah akan memberikan keadilan kepada mereka orang-orang yang lemah, yang tidak bisa memiliki kekuatan apapun ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit gambaran lagi, di neraka ada rantai-rantai dan belenggu bagi penduduknya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Sampai keterangan terakhir yang bisa kita gambarkan, idzil aghlal fi a'naqihim wassalasil tushabuna fil hamim thumma fil nar yusjarun. Ini bukan hanya rantai biasa. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat-sangat panas dan sangat mendidih, kemudian mereka dibakar di dalam api tersebut. Tidak ada penyelamatan. Tidak ada siapapun yang mampu untuk menyelamatkan orang-orang lain, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali syafaat karena izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma hati-hati, kita kadang salah mindsetnya terhadap syafaat. Nah, pokoknya nanti dapat syafaat dari Nabi, selesai dah. Sholat kagak, yang penting mukmin. Jadi ada dua syarat orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti. Ya, ada dua syarat. Satu, Allah mengizinkan orang yang memberikan syafaat. Nabi SAW adalah seorang yang mulia. Tapi di sisi Allah, Nabi Muhammad adalah makhluknya. Maka kalau Allah tidak mengizinkan, maka enggak akan pernah bisa terjadi. Jadi syafaat itu tetap, kekuatan yang paling besar itu akan bisa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau enggak diizinkan oleh Allah, ya enggak bisa. Betapapun cinta Nabi Muhammad itu kepada, pernah mendengarkan sebuah hadis ketika dibangkitkan, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya akan menuju syurga, namun kemudian mampir di sebuah telaga. Sebagian ulama mengatakan Al-Kautsar, di mana di Al-Kautsar itu gelas-gelas yang sudah disiapkan oleh Allah itu sebanyak bintang-bintang di langit. Jadi itu khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya nikmatnya, rasanya gak akan pernah setara. Tapi yang menakutkan, ma'asyarul muslimin, ada sekelompok orang yang mengikuti Nabi SAW. Nabi berharap dia adalah umatnya, tapi ternyata Allah mengatakan, hey Muhammad, ma tadri, apa yang kau ketahui sepeninggalmu? Saat kau meninggal dunia, dia merubah apa yang kau ajarkan. Dia mendatangkan sesuatu yang tidak pernah kau lakukan. Maka dia bukan umatmu, kata Allah. Padahal Nabi sudah berharap ingin mencintai kita.
ingin memberikan syafaat kepada kita. Maka Nabi pun kemudian berkata, fasuhqan suhqan fasuhqan, celaka kalian, enyah, pergi, kalian bukan umat. Ini yang kita takutkan. Bisa jadi Nabi mencintai, tapi Nabi itu adalah makhluk manusia yang Allah ciptakan. Maka izin yang paling utama datang dari Allah. Yang kedua, Pak, ini satu nih. Yang kedua yang paling utama adalah orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang Allah ridhoi. Lah kalau Allah enggak ridho kita mendapatkan syafaat, ya enggak bakal dapat. Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa mendapatkan syafaat itu? Ya taati Allah dan taati Rasulnya, ya kuncinya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Rasulnya sebagai nabinya yang mengajarkan agama, yang mengajarkan syariat, yang menjelaskan kepada kita semua. Lah kalau kita tidak tunduk, bagaimana radhiyallahu anhu wa radhu an dzalika liman khasyya rabbah. Yang Allah ridhoi dan ridho kepada Allah itu ada cirinya. Apa cirinya? Khasyya rabbah, orang yang punya rasa khasyya, rasa takut kepada Allah. Dari rasa takut itu melahirkan cinta. Nah, inilah hal-hal yang penting untuk kita pahami. Maka neraka yang disampaikan di dalam ayat ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada penyelamatan dari api neraka kecuali karena ridho Allah, karena syafaat. Dan yang paling utama adalah semua apa yang bisa kita dapatkan itu kuncinya satu adalah selain iman, yaitu beramal, beramal saleh. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang dapat menolong seorang dari jahannam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling dari daripadanya. Nah, siapakah golongan orang-orang yang akan masuk neraka itu? Sebagaimana keterangan dalam surah An-Nazi'at, maka insya Allah kita akan jelaskan ada dua golongan itu menjadi perkumpulan hasil dari akumulasi semua di antara ciri-ciri sifat-sifat orang yang masuk neraka itu paling tidak ada dua. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, fa amman tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas. Lalu siapa orang-orang yang melampaui batas itu pada hakikatnya? Maka kembali kita sampaikan pada yang di atas, Allah Subhanahu wa taala mensifati penghuni-penghuni neraka dengan dua sifat yang utama nanti. Sifat yang pertama adalah melampaui batas. Tawa di dalam bahasa Arab itu artinya melampaui batas. Maka setiap yang melampaui batas disebut dengan tawa. Bahasa Arabnya melampaui batas disebut dengan tawa. Seperti air atau sungai air yang melebihi batas. Lihat firman Allah dalam Al-Haqqah ayat 11. Inna lamma tagal ma'a hamalnakum fil jariyah. Ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal. Melampaui batas di sini adalah melanggar batas syariat yang sudah Allah tetapkan. Ini gambarannya. Jadi orang yang sudah Allah tetapkan syariat dan melanggar syariatnya, maka masuk kategori tawa, melampaui batas. Fir'aun juga dikatakan tawa. Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk berangkat, idhab ila Fir'aun innahu tawa, fakul halaka ila an tazakka wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka Fir'aun juga disebut dengan tawa. Kenapa Fir'aun disebut dengan tawa? Melampaui batas kemanusiaannya. Batas manusia itu kan tunduk patuh kepada sang Khalik.
Tapi kalau sudah mengaku dirinya menjadi Tuhan, sudah melampaui batas atau tidak? Ya, iya. Menyiksa, menghardik orang, membunuh orang lain. Lalu dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Siapa yang berkuasa? Berarti ini sudah melampaui batas. Lebih identik kepada syariat. Ada bahasa lain di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, di dalam syariat. Al-ghuluwu, berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan biasanya terkait dengan ibadah dan materi. Al-ghuluwu, dalam sebuah kaidah disebutkan al-ghuluwu fil ibadah mamnu. Berlebihan di dalam beribadah juga dilarang. Sakit. Udah enggak bisa berdiri, sempoyongan, kira-kira masih wajib berdiri enggak sholatnya? Enggak. Tapi maksain, biarin gua mati dalam sholat berdiri, boleh apa enggak? Jangan dikatakan alim begitu. Soleh banget itu, udah sakit keras masih juga berdiri sholatnya. Kadang mindset kita mengatakan, masya Allah itu orang soleh banget, udah mau mati masih juga berdiri sholatnya. Rasul sudah memberikan jalan keluar. Kalau engkau tidak mampu berdiri, karena engkau sendiri yang memahami dirimu, maka diberikan rukhsah. Bagaimana kekurangannya? Rukhsahnya bagaimana? Rukhsahnya bisa duduk. Kalau engkau enggak bisa duduk, ya silakan berbaring. Artinya Allah memberikan kemudahan. Sesuatu yang berlebihan itu ditentang, dilarang. Ada orang dulu pada masa Nabi berjanji, bernazar, aku akan umrah dengan berjalan kaki, melaksanakan haji dengan berjalan kaki. Maka Nabi menemukan di jalan, suruh naik unta, naik, lalu bayar kafarah. Ngapain jalan kaki meskipun mau ibadah? Naik untanya, lalu bayar kafarah, karena engkau sudah nazar. Jadi dia bernazar ingin berangkat, tapi dia mau jalan kaki. Ya kalau maksain, ngapain kita maksain? Kalau memang enggak sanggup, lihat bagaimana fisik kita. Maka jangan memaksakan apapun yang tidak mampu untuk kita. Ini kaitannya dengan ibadah. Al-ghuluwu fil ibadah mampu. Nah, adapun terkait dengan tawa, ini terkait dengan syariat. Menyombongkan diri di atas haknya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ada sifat seperti ini, maka golongan pertama yang Allah akan letakkan di dalam neraka. Yang kedua, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam adalah wa atharul hayatad dunya. Yaitu orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia. Athar itu di dalam bahasa Arab itu membekas. Membekas dan tidak hilang. Artinya manusia itu meletakkan dunianya di hatinya. Gimana sih dunia di hati? Ada dunia di tangan, ada dunia di hati. Yang bahaya itu adalah apabila dunia itu sudah masuk dan menetap di hati. Kalau dunia menetap di tangan masih bisa lepas, dan kalau udah lepas biasa. Tapi kalau sudah wa'atharul hayatad dunia, ini luar biasa. Maka salah satu ciri utama orang-orang yang bertakwa adalah pemahamannya akan dunia dan akhirat sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah memang. Tapi paling tidak ketika kita memahami kaidah-kaidah yang Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita mampu untuk memanage pelan. Enggak gampang untuk menghilangkan dunia, tapi paling tidak jangan kemudian meletakkan dunia itu melampaui, melebihi batas yang wajar dalam kehidupan manusia. Allah juga tidak melarang kita untuk mencari dunia yang enggak ada. Bahkan Allah mengatakan wa badagi fi ma ataka Allahu darul akhir wa la tansa nasi baka minad dunya, jangan lupa cari duniamu. Karena kita akan lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki oleh Allah, ia yakin bahwa dunia merupakan sekedar tempat bersenda gurau dan bermain belaka.
Namun tidak gampang untuk mendatangkan pola pikir semacam itu. Enggak gampang. Jangan katakan saya bisa, belum tentu. Sedangkan kehidupan kelak di akhirat, ia pandang lebih utama daripada kehidupan dunianya. Kehidupan akhiratlah ia sikapi secara serius. Ia tidak mau bermain-main maupun bersendang gurau dengan kehidupan akhiratnya. Sehingga untuk kehidupan dunianya ia berikan perhatian yang secukupnya saja. Umumnya kita, saya dan kita semua, kita balik. Sholat kita abaikan. Kebutuhan ilmu sebagai penyempurna amal soleh kita abaikan. Dan banyak lagi amal-amal lain yang sifatnya ukhrawi kita tanam dalam-dalam. Sedangkan dunia luar biasa semangatnya untuk kita cari setiap waktu dan kesempatan. Jam 3 malam orang dagang itu bisa bangun. Bahkan mulai jam 11 udah buka lapaknya, yang punya lapak. Jam 12 udah buka lapak, udah 13. Syukur alhamdulillah kalau dia buka lapak, tetap syukur kepada Allah. Ada momen-momen di malam hari dia munajat kepada Allah. Tapi merugilah orang-orang yang sudah bangun untuk dunianya, tapi ternyata di sela-sela waktunya ia tinggalkan kesempatan bermunajat dan bercengkrama dengan Rabb-nya. Ini islahat, evaluasi buat kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Tapi kan kebutuhan dunia, Ustaz. Iya. Kita semua itu pasti butuh dunianya. Tapi inilah menjadi ujian. Maka Allah katakan, jauh-jauh hari Allah katakan, surah Al-An'am ayat 32, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa lad-darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Sejalan dengan surah Al-Hadid ayat 20. Wa'alamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama tali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ketahuilah kalian sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah mainan dan senda gurau. Wazina, perhiasan. Perhiasan itu kapan bermanfaatnya? Saat hidup. Kalau sudah orang meninggal, perhiasan itu penting apa tidak? Wa takatsurun fil amwali wal aulad, tempat kalian memperbanyak harta. Tempat kalian melahirkan anak keturunan, ya dunia. Kama tadi ghaithin a'jaban kufara nabatuhu, kata Allah. Seperti halnya orang-orang kafir yang takjub melihat hujan yang turun, lalu kemudian memenuhi bumi ini, lalu dari bumi tumbuh tumbuhan bermacam warna dan rasa. Namun mereka kemudian menyaksikan saat tumbuh-tumbuhan itu sudah tumbuh, menghijau dengan begitu indahnya. Namun hijau yang ada dalam tumbuhan itu tidak akan bertahan lama. Setelah hijau, menguning. Setelah menguning, layu. Setelah layu, kering. Setelah kering, bis, jatuhlah. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tentu bermanfaat. Bagi siapa? Afala ta'qilun, bagi orang yang mau berpikir. Ya kalau enggak mau berpikir enggak akan sampai. Kalau orang mikir ya orang. Yang enggak mau mikir enggak akan sampai pemikirannya, tapi kalau setiap hari berpikir, bertadabbur, bertaamul pelan tapi pasti, maka kita akan menemukan siapa sesungguhnya kita, dari mana kita kemana akan pergi, lalu kita menghadap ke siapa. Ini kadang-kadang kalau kita ingat gini jadi kontrol, self ping control di selap, wah ya udah kelewatan nih gitu. Nih kudu sering-sering begini Pak kita. Jadi healing, healingnya healing akhirat.
Udah kelamaan dunianya, Allah kayaknya udah jauh nih. Udah setiap hari Quran kagak dipegang nih, udah sebulan rumahnya nih. Ada yang sebulan kagak baca Quran enggak? Nah, insyaallah kagak ada di sini, Mbak. Insyaallah. Insyaallah setiap hari baca ya. Insyaallah ya atau tidak? Insyaallah iya. Kalau udah sebulan enggak kepegang ini, lumayan ini jauhnya, hampa nih hati, mulai datang ke surat cintanya Allah, buka lembaran-lembarannya dia. Gitu. Kau udah lama romanya kagak sedekah ini, enggak mulai. Artinya ini kontrol. Jadi apa yang disampaikan Allahumma al-hayatu dunya illa la'ibun. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya mainan, senda gurau yang semuanya punya batas. Keberhasilan yang dikejar secara serius oleh seseorang yang muttaqin ialah keberhasilan di akhirat. Maka bagaimana kita memusatkan pikiran kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik? Di mana? Menjadi nomor satunya di mana? Menjadi nomor satunya di akhirat. Tapi umumnya kita kan pencari nomor satu di dunia. Susah cari orang nomor dua itu. Semuanya pengen jadi nomor. Nah, iya. Semuanya ngajuin diri pada nomor satu. Susah banget. Nyari nomor dua ini susah banget. Sampai sekarang ini belum ketemu. Satu semua. Satu. Pengen jadi satu semua. Loh, kalau semuanya satu, siapa duanya? Ya Pak ya? Semuanya pengen nomor satu. Nah ini memang kehidupan dunia seperti itu. Cuman bagaimana kemudian menjadi orang-orang yang terbaik? Dulu pernah saya sampaikan, ada karakteristik orang-orang yang menjadi terbaik di akhirat itu. Apa di antara karakteristik yang menempel, yang melekat dalam dirinya? Yaitu orang-orang yang senantiasa menjadikan setiap kesempatan, setiap waktu, momen itu adalah kesempatan untuk meraih kebaikan di sisi Allah. Ini orang yang menang. Kalau ingin jadi pemenang nomor satu untuk akhirat, kriterianya diantaranya satu, orang-orang yang selalu menjadikan setiap momen apapun itu menjadi ladang amal. Gak perlu yang besar, yang kecil juga bisa dilakukan bagi mereka yang punya keterbatasan. Dan Allah itu membukakan jalan bagi kita untuk mendapatkan amal itu. Kita udah punya modal satu iman, maka setiap kebaikan yang dilakukan yang tidak melanggar hukum syariat, maka akan dinyatakan sebagai sebuah amal soleh bagi orang yang berbuat. Ini menangnya orang-orang yang beriman itu. Ya hal-hal yang kecil, iya. Maka sampai-sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahtakirunna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin." Jangan pernah kau hina satu amalan yang kecil walau hanya tersenyum di depan saudaramu. Senyum itu kaidahnya gampang apa susah? Halo? Senyum itu kaidahnya susah apa gampang? Cuman mencici doang. Tarik doang Pak. Tapi ternyata amalnya susah apa enggak? Ini yang ringan tuh katanya. Cuman begini aja udah dapat sedekah kita. Coba. Jadi hanya senyum saja sudah dapat sedekah. Menanam pohon dengan niat menjadi sedekah, itu nanam pohon. Man gharasa gharzan fayakulu minhul bahaim aw at-ta'ir fahuwa shadaqah. Orang yang menanam pohon, pohon tumbuh, ada pepaya, ada mangga, lalu dimakan kelelawar. Jadi enggak usah sumpah-sumpahin kelelawar, Pak. Kalau satu dua dimakan, biarin aja. Dasar kelelawar, emang makannya begitu. Ya kalau enggak begitu, manusia namanya. Manusia juga sama kayak kelelawar. Maka kelelawar itu makan dikit-dikit, Pak. Makan. Apa kata Nabi? Orang yang kemudian menanam sesuatu, lalu tumbuh sesuatu itu dan bisa dinikmati oleh manusia, bisa dinikmati oleh hewan dan binatang, fahu sadaqah, dia sudah sedekah. Maka kata Imam Nawawi dan beberapa para ulama, amalan yang paling baik, pekerjaan yang paling baik, berbeda para ulama. Ada yang dibilang dagang, karena dagang itu kan tawakalnya tinggi ya. Hari ini ada pembeli apa kagak? Kagak ada juga. Hari ini dapat berapa? Belum tahu juga. Dan yang kedua petani. Petani. Petani itu tawakalnya luar biasa. Dia yang nanam tapi belum tentu tumbuh kan.
Penani, petani itu kan nanam kan. Yang nungguin siapa? Allah. Terus manennya lama enggak? Berapa waktu, Pak? 6 bulan ya. 8 bulan. Itu tawakalannya tinggi, Pak. Nunggu 8 bulan tumbuhnya. Udah 2 hari lagi hancur. Maka salah satu di antara pekerjaan, aktivitas yang mulia di sisi Allah, pekerjaan itu adalah tani. Jadi jangan dianggap remeh petani itu, Pak. Ji. Oh, kalau begitu mah saya berhenti dari pegawai negeri, jadi petani aja. Monggo. Saya tanggung, saya pensiun bentar lagi, selesaiin pensiunnya. Nanti baru jadi petani. Ya boleh apa enggak boleh, Pak? Sedikit lagi kita sambung. Tadi yang pertama ya, Pak. Tipe yang kedua, orang-orang yang bisa atau orang-orang yang menjadi pemenang di akhirat itu ya adalah orang-orang yang selalu mencari amal, dan amal itu bisa menjadi prototip bagi orang lain, bisa menjadi sampel buat orang lain, bisa menjadi contoh buat orang lain. Itu pemenang. Kita mungkin berpikir untuk bisa beramal soleh, tapi jarang orang berpikir bagaimana cara melahirkan pundi-pundi yang banyak, yang pundi-pundi itu bisa mengalir terus kepada kita meskipun jasad kita udah gak ada. Itu pemenang. Mewariskan sesuatu untuk orang-orang setelah kita itu hal yang luar biasa. Berarti orang itu tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi dia berpikir untuk orang lain. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bukan yang baik untuk dirinya, tapi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Karena saya sampaikan mungkin kalau enggak ya, seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda di usia tuanya beliau menanam pohon. Di usia senjanya menanam pohon. Ya ada yang lewat negur, ya Abu Darda, 5 boros anta syekhun haram. Ya Abu Darda, ngapain nanam-nanam pohon begitu? Nanti udah tua, udah waktunya istirahat, udah capek-capek begitu. Jawaban yang menarik yang disampaikan oleh Abu Darda. Gharasa man qablana fa'akalna wa nagrisu nahnu liyakul man ba'dana. Dulu orang-orang menanam, mereka tidak menikmati, tapi kita yang menikmati. Maka hari ini aku menanam seperti halnya yang mereka lakukan dulu, agar generasi seterusku bisa menikmatinya. Ini pikiran yang luar biasa ajibnya, Pak. Kita berpikir sekarang untuk siapa, Pak? Bekerja buat kasih fasilitas buat anak untuk ngaji, itu buat kita. Meskipun sesungguhnya yang menikmati adalah mereka. Ini satu gambaran luar biasa bagaimana seseorang itu ingin tampil bukan hanya untuk dirinya, tapi lahir membangun pundi-pundi yang banyak sehingga menyebabkan pundi-pundi itu mengalir terus untuknya meskipun dia sudah tidak ada. Itu di antara dua karakter-karakter yang menempel dalam diri seorang orang yang akan menjadi pemenang. Dan banyak lagi yang lain, karakter-karakter yang lain yang suatu hari mungkin bisa kita sampaikan. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dua hal ini yang bisa kita sampaikan. Apa ciri-cirinya? Tawa, melampaui batas syariat, dan yang kedua adalah menjadikan dunia segalanya dalam kehidupannya. Masih banyak hal yang bisa kita sampaikan insyaallah dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Waktu yang sudah membatasi kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua. Memberikan kekuatan batin kita, memberikan kekuatan akal kita sehingga kita bisa merasakan, bisa berpikir bahwa tujuan kehidupan utama kita bukanlah dunia, tapi adalah akhirat. Sehingga kita berharap dunia ini menjadi jalan menuju akhirat, dan dunia yang kita cari akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.